Potret kehidupan malam di Kota Palembang di Pasar Induk Jakabaring. Pecahnya das jaluwung di Palembang ini pernah metu dalu-dalu untuk ke Jakabaring. Cuman kalangan tertentu bae yang memang nyari nafkahnya harus bersahabat dengan malam. Disinilah di Sokito Jingo sisi lain dari geliat Kota Palembang, terutama di sisi kehidupan malam. Nah, Mang Cebice yang belum pernah ke sini, peh melo Mang Dayat kita jingo apa yang ada di sini dan juga cak manunian uang nyari nafkah di sini sampai berdalu-dalu. Karena itu, jangan lupa sebelum kita lanjut, yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe Mang Dayat doake banyak rezeki ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata Kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Halo Mang Cebice. Kali ini Mang Dayat ngajak Mang Cebice untuk jalan-jalan jingok Pasar Jakabaring di suasana malam ya. Nah, kebenaran Mang Dayat tak belanja, disuruh emak. Disuruh emak untuk beli tahu, beli beberapa kebutuhan untuk catering besok. Nah, jadi sekarang kita ke Jakabaring dan jingok cak mana kondisinya Mang Cebice. Sebenarnya Mang Dayat lah sering, tapi belum pernah Mang Dayat angkat. Nah, saat ini waktu menunjukkan jam 11.24. Cak mana keadaannya? Peh, kita pergi dulu. Oke, Mang Cebice, langkah pertama kita ke retail dulu. Nah, memang jam segini untuk retail ini belum terlalu ramai. Nah, ini kondisi lagi siap-siap. Para pedagang siap-siap. Nah, ini kondisi Mang Cebice awal-awal sekitar jam 12. Jadi kalau di sini memang kami ini baru mau mulai. Nah, puncak-puncaknya kan guys sekitar agak pagi ya, dikit lah. Lapak masih banyak kosong, Cek. Banyak banyak kosong. Aha, ini tahu sudah dibeli. Oke, ininya ya. Ah, cuma inilah. Nah, ini juga masih banyak yang tutup. Ini di pinggiran. Ini di bagian depan. Kompor. Lain. Beda, eh? Kan.
Boleh ya hitungannya. Tapi kak ini ya tadi ngidupnya sama. Itulah kamu sampai pagi ngodok terus. Coba tuh bang, ada coba sih. Lebih mencari sensasi. Jadi tadi itu di dalam yang kita omong ke adalah pasar retail, menyebutnya pasar retail. Nah ini pasar terminal. Jadi sebenarnya yang di sini ini terminal. Nah pasar terminal ini jam segini udah rame dia. Cuman agak cepat tutupnya. Ini kondisinya terang ya, terang ini. Jadi emang cebice, kalau di pasar Jakabaring ini ada yang nyebutnya pertama tempat induknya buah ya. Jadi suplai-suplai buah itu ada di pasar induk buah itu pas awal-awal masuk. Nah disitulah tempatnya. Nah, kemudian dikenal juga di sini pasar retail. Pasar retail itu untuk yang belinya sedikit, beli sedikit. Jadi bisa beli sedikit dia, kemudian sekitar jam segini sudah ada, tapi masih siap-siap dia, jam 1 jam 2 ini sudah ada tapi masih siap-siap untuk apa namanya jualan yo, tapi sudah bisa beli. Nah bedanya dia sampai jam 10 jam 11 siang itu dia masih ada. Nah kemudian ada yang namanya di terminal ini agak cepat jam 11 jam 10 itu dia sudah ada. Cuman kalau pagi dia tidak kasih lagi, dia sudah diusir karena kan tempat mobil ya ini kakeknya. Nah untuk induknya itu ada di sebelah paling ujung itu induk karung-karungan kalau beli. Jadi dia tidak bisa beli sedikit, belinya karungan. Nah kemudian yang paling ujung lagi di belakang itu ada namanya pasar ikan. Nah ikan juga banyak. Thank you.
pahit. Yeah. Ini banyak deh, Cak.